So, in your opinion, apakah hadiah yang paling istimewa untuk mothers sebenarnya? Istimewa untuk mothers. Okay, based on dan punya pengalaman sendirilah kan. Kita nampak my mother, kita nampak mak I very tersentuh bila dia nampak I dah reti jaga diri sendiri. Dan dah reti untuk kirim macam kalau dia dah sakit ke ataupun dah macam tak dapat nak tolong kita ataupun macam yelah daripada kecil dia jaga semua-semua kan. Maknanya bila kita dah take over kita punya life sendiri, kita boleh hidup berdikari. Yes, masa itulah mak kita betul-betul berbangga dan itulah yang kita patut bagi dia lah. Itu masa Mother's Day buat apa cendera Yan? Mother's Day, yes. I spend time with my mom, which is really really, it felt really special. Kita pergi Kenanga dengan baju raya sikit. And then after that, I belikan dia Mother's Day gift, a Pandora bracelet. Borong banyaklah dekat Kenanga. But, tak adalah banyak sangat. Tapi, I mean, the time spent with her tu yang lagi penting. Okay, hi semua. Thank you sebab sokong Nayan sama ni. Dan Dayan ada tengah buat lagu baru sekarang. Jadi insyaAllah lepas raya nanti akan release satu lagi lagu baru. So stay tuned and jangan lupa tengok video klip Jatuh sebab kita baru releasekan dalam sebulan. So tengok ramai-ramai dan still hook dekat Era and semua radio-radio yang you all suka lah.